Pemirsa, jalan penghubung desa Sugih Mukti dan Alam Endah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung longsor sehingga mengakibatkan terputusnya jalan penghubung desa tersebut. Jalan tersebut longsor diduga akibat tingginya intensitas curah hujan. Hingga kini petugas BPBD dan Polri masih membersihkan jalan. Seperti inilah kondisi material longsor yang menutupi badan jalan penghubung antar desa Sugih Mukti dan desa Alam Endah, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi. Petugas gabungan BPBD, TNI, Polri, dan unsur lainnya hingga saat ini masih melakukan pengangkatan bebatuan besar yang menutupi saluran anak sungai Ciwidey. Akibat tertutupnya aliran sungai tersebut, air sungai meluap ke jalan raya penghubung dua desa tersebut, hingga sulit dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kejadian banjir ini dampak dari intensitas curah hujan yang cukup tinggi untuk di wilayah atas ya, sehingga ini berdampak pada terjadinya longsor di Alam Endah ini maksudnya, sehingga material longsoran tersebut menutupi anak sungai Ciwidey, gitu. Ini tuh kenapa airnya sampai ke jalan sih, Pak? Nah, ini air naik ke jalan itu dampak dari tertutupnya saluran, ya, dari anak sungai Ciwidey tersebut, sehingga naik ke jalan airnya. Jalan tersebut longsor diduga akibat tingginya intensitas curah hujan. Sebagaimana diketahui, hujan mengguyur Kabupaten Bandung sejak Selasa sore kemarin hingga Rabu pagi ini. Rezitia Prasaja, Bandung TV.